Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pasti adik-adik tertanya-tanya, apakah kaitan papan-papan tanda tadi dengan tajuk kita pada hari ini? Papan-papan tanda tadi merupakan tanda amaran dan tanda larangan dan punya kaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu ayat perintah. Ha, itulah dia tajuk kita pada episod kali ini, ayat perintah. Ayat perintah ni sering kita gunakan dalam kehidupan seharian. Bukan setakat papan tanda saja, tetapi kita gunakan ayat perintah ini dalam perbualan juga. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Secara mudahnya, ayat perintah digunakan untuk menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorang supaya melakukan sesuatu. Ayat perintah ada yang berbentuk biasa dan ada yang berbentuk songsang. Ayat perintah yang berbentuk biasa ialah ayat yang subjeknya di depan dan predikatnya di belakang. Contohnya, kamu pergi, awak diam, engkau duduk. Manakala ayat perintah berbentuk songsang pula ialah di mana predikatnya di hadapan dan subjeknya di belakang. Contohnya, ayat perintah berbentuk songsang. Pergilah kamu. Diamlah awak. Duduklah kau. Cuba adik-adik perhatikan. Predikat dalam ayat A, B dan C diimbuhi partikel lah sebagai pementing predikat. Sebagaimana partikel kah juga. Tetapi bagaimanakah caranya kita ingin mengenal jenis-jenis ayat perintah? Mudah saja. Ayat perintah terdiri daripada empat jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Ha, adik-adik, sekarang mari berkenalan dengan jenis-jenis ayat perintah. Ayat perintah yang pertama ialah ayat suruhan. Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk memberi perintah atau arahan. Contohnya, hantarlah buku ini sebelum pulang. Engkau tunggulah Fazil di sini. Ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat, di samping menegaskan ayat. Contohnya, hantarlah buku ini sebelum pulang. Engkau tunggulah Fazil di sini. Ayat perintah yang kedua ialah ayat larangan. Ayat larangan ini ialah ayat yang melarang seseorang melakukan sesuatu. Bagaimana nak kenal ayat larangan ni ya? Mudah saja. Abang akan berikan tipsnya. Ayat larangan ini menggunakan kata larangan seperti usah dan jangan sebelum kata kerja. Contohnya, jangan makan sambil berdiri. Usah dikenang lagi peristiwa itu. Namun adik-adik, ada juga jenis ayat larangan yang bersifat umum dan tidak menggunakan kata larangan dan tidak menerima partikel lah. Contohnya, dilarang merokok, dilarang memancing. Dalam masa yang sama, ayat larangan ini juga boleh dilembutkan dengan menggunakan kata harap di depannya. Contohnya, harap jangan merokok, harap jangan memancing. Ha, macam mana adik-adik? Mudah saja kan? Sekarang mari kita berkenalan dengan ayat perintah yang ketiga, iaitu ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang bertujuan untuk mempersilakan atau menjemput seseorang. Ayat ini menggunakan kata silaan seperti sila dan jemput pada permulaan ayat. Contohnya, sila serahkan borang permohonan tersebut di pejabat. Jemput masuk. Dalam ayat silaan, partikel lah boleh juga digunakan. Contohnya, silalah serahkan borang permohonan tersebut di pejabat. Jemputlah masuk. Dan ayat larangan yang terakhir adalah ayat permintaan. Ayat ini bertujuan untuk memohon permintaan dan pertolongan. Ayat ini menggunakan kata tolong dan minta pada awal ayat. Contohnya, tolong jemurkan tepung ini.
minta semua murid duduk di tempat masing-masing. Ha, adik-adik, macam mana? Adik-adik sudah faham tentang ayat perintah ini? Mudah saja jika adik-adik dapat menguasai konsep-konsep ayat perintah ini. Namun, kita harus ingat beberapa peraturan. Bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif sebagaimana yang terdapat dalam jenis ayat larangan. Oleh itu, jangan gabungkan kata perintah. Contohnya, sila jangan merokok. Tolong jangan ambil buku ini. Minta jangan bermain di kawasan ini. Itulah adik-adik, ramai yang terkeliru sehingga melakukan kesilapan dalam penggunaan ayat perintah ini. Oleh itu, banyakkan latihan, bertanya pada guru jika anda betul-betul mahu menguasai tajuk ini. Baiklah adik-adik, abang harap adik-adik akan dapat menguasai tajuk ayat perintah ini. Dan abang juga berharap adik-adik dapat mencuba soalan pengukuhan yang abang akan berikan selepas ini. Sehingga itu, teruskan berusaha dan jangan lupa cintai bahasa kita kerana bahasa jiwa bangsa. Selamat belajar. Sekarang, kita uji pemahaman adik-adik mengenai ayat perintah. Kenal pasti jenis-jenis ayat perintah di bawah ini. Jemputlah masuk dan nikmatilah hidangan yang disediakan. Awak siapkanlah kerja-kerja itu secepat mungkin kerana ada tugasan baru yang menunggu. Harap rombongan yang menyertai kembara budaya itu selamat sampai di destinasi. Usahlah dikenang lagi peristiwa yang sudah berlaku. Sebaliknya, fikirkanlah masa depan kita. Makanlah nasi goreng ini dahulu sebelum kamu ke padang untuk latihan bola sepak. Amri, marilah kita menunggang basikal ke sekolah bersama-sama.